mengambil lokasi start dari kantor DPRD Tabalong menuju kawasan Tanjung Expo Center Babuun, Tabalong Ethnic Carnival tahun 2018 berlangsung meriah. Karnival diikuti 53 peserta yang terdiri dari 21 peserta kategori dewasa, 14 peserta anak-anak, serta 19 peserta rombongan sanggar seni dan komunitas yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Seluruh peserta menampilkan berbagai kostum etnik, baik bernuansa Banjar, Dayak, hingga tanaman dan binatang endemik khas Kalimantan. Penampilan para peserta karnival ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Terlihat antusias masyarakat yang memadati jalur karnival sepanjang 1 km. Bagus, biar pariwisata kita akan nambah gitu. Jadi kan orang daerah lain bisa datang ke sini, ngeliat-ngeliat. Biasanya tahun kemarin anak saya ikut, tahun ini enggak. Harapannya Bu dengan adanya ini? Ya, semoga lebih sukses lagi nanti menjangkau ke daerah lain lagi yang lebih besar gitu kan. Panitia penyelenggara Erlinda Sari mengatakan, tahun 2019 mendatang pihaknya akan melibatkan instansi pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan jumlah peserta karnival. Untuk tahun 2019 kami akan mencoba lebih memotivasi para desain untuk ikut memeriahkan Tabalong Ethnic Festival. Tidak hanya untuk perorangan, tapi juga kami ingin setiap perusahaan atau juga dinas-dinas yang ada di Tabalong, di Kalsel, dan juga dari seluruh Kalimantan untuk bisa mengirimkan peserta yang ada di sana untuk ikut Tabalong Ethnic Festival ini. Tahun ini ada 5 kriteria penilaian Tabalong Ethnic Carnival yang terbagi ke dalam kategori dewasa dan anak-anak, yaitu Best of the Best, tema terbaik, desain terbaik, penampil terbaik, dan best photogenic, dengan total hadiah mencapai 50 juta rupiah. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.